hari yang gue tunggu-tunggu datang juga. Besok gue akan menikah dengan Mas Bagus. Menggantikan posisi Lisa untuk selamanya. Sampean juga jadi orang kaya. Dan yang paling penting, gue bisa satu atap dengan anak kandung gue. Kamu sudah mengambil nyawaku. Sudah mengambil nyawaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante? Ya, Tania. Tante, kamu tahu gak sih? Tadi tuh di jalan kita ketemu sama Mbak Mimin. Sekarang tuh Mbak Mimin sombong banget, Tante. Padahal kita nanyanya baik-baik, dia malah jutek gitu jawabnya. Masa sih, Kania? Nggak mungkin Mimin berbuat seperti itu. Ma, Adam juga nggak nyangka, Ma. Mbak Mimin ngomongnya kasar. Terus dia bilang dia nggak mau jadi pembantu lagi karena mau nikah sama Mas Bagus. Tahu nggak, Adam? Tadi itu Sista kerasukan rohnya Lisa. Dan rohnya Lisa minta tolong untuk selamatkan Maya. Gitu. Sista sekarang di mana? Lagi istirahat di kamar. Tuh kan, Dam, benar. Berarti sekarang Naya dalam bahaya. Kita nggak boleh seuzon dulu. Sebelum kebenarannya terungkap. Kamu kenapa, Naya? Ya, sayang ya. Bobo, sayang. Me?
kenapa? Ibu kenapa? Sini. Gua kayak gini gara-gara ibu lo. Lihat nih gua tuh. Tuh, ibu lo ketayangin gua. Sini jangan jauh-jauh. Ibu lo yang ketayangin gua. Makanya gua kayak gini. Ngerti? Hah? Kurang ajar gara-gara lo kasih gua kayak gini. Sini. Ampun, Mbak. Ampun. Sakit, Mbak. Rasain nih, sakit kan? Ibu. Mau ngapain lo datang lagi, Lisa? Kalau lo berani ganggu gue lagi, gue bikin mampus nih anak lo. Hah? Mana lo keluar lo sini? Kalau lo berani nantangin gue ya. Apa sih sebenarnya? Teriak-teriak terus kayak begini? Hah? Min? Kok malah bengong sih? Kamu tuh kenapa? Terus, ngapain sama Naya di gudang? Iya mas, aku tadi sama Naya kesini buat nyari barang di gudang. Tiba-tiba banyak banget serangga yang nyerang-nyerang aku. Terus aku jijik, geli sendiri, makanya aku teriak-teriak. Oh, ya udah kalau kayak gitu, sekarang balik ke kamar ya. Kamu itu harus istirahat. Nanti kamu kakinya bisa sakit. Terus ya. Iya, Mas. Ya, yuk. Ya, sayang. Masih maksain buat nikah. Udah, Kania. Jangan suka ngurusin urusan orang. Saya nikahkan kamu dengan saudari Mimin Sulastri binti Jelani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mimin Sulastri binti Jelani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Gimana dok? Kaki saya nggak apa-apa kan? Maaf Bu, dengan terpaksa saya harus menyampaikan kabar ini. Kaki Ibu terkena kanker tulang stadium akhir. Mungkin kena kanker, Mas. Ini dokternya salah pasti. Udah, aku mau cari dokter lain aja, nggak mungkin. Mbak Mimin, jangan pakai emosi. Mbak Mimin yang sabar. Kan lagi sakit. Istighfar, Mbak Mimin. Nggak mungkin kena kanker, Mas. Telepon. Sista. Halo, Assalamualaikum. Ini Sista. Iya, Sis. Waalaikumsalam. Kenapa, kan ya? Tata. Iya. Kata Sista dapat penglihatan. Hah? Ternyata selama ini Mbak Mimin itu nuker bayinya. Udah itu penyebab kematiannya Mbak Lisa itu adalah Mbak Mimin. Mbak Mimin itu sengaja no lotion ke lantai. Habis itu Mbak Lisa jatuh terus meninggal. Astagfirullahaladzim, Mimin. Benar itu kamu lakukan semua? Astagfirullah, Mbak Mimin. Jadi waktu itu kamu emang berniat menukar bayi kamu? Tega sekali kamu, Min. Kamu bunuh istri saya. Lisa itu udah baik sama kamu selama ini. Kamu juga udah melantarkan Naya, anak saya. Mas, bagus. Udah ya, dibicarakannya nanti aja. Sekarang yang penting kita harus cepat menolong Mbak Mimin. Dibawa ke rumah sakit gitu, Mas Bagus. Sebaiknya Bapak harus secepatnya mencari donor sumsum tulang dan donor darah yang sesuai dengan pasien. Pakai darah dan sumsum anak saya aja, Dok.
pakai punya Diva aja dok, pasti cocok. Dia tuh anak kandung saya dokter, ya? Enggak. Darah dan sumsum Diva itu berbeda dengan kamu, Mbak Mimin. Tapi dia anak saya sendiri kok yang nuker dengan ayah. Lindungilah Ibu Naya. Naya gak mau lihat Ibu kesusahan dan sedih. Ya Allah, selama ini aku udah menyiksa anakku sendiri. Miris banget deh tante kejadiannya Naya. Ternyata apa yang kita baca di koran tuh benar-benar kejadian. Iya, tante juga nggak nyangka kok Mimin bisa ya kasar sama anaknya sendiri. Sekarang ini dia akibatnya. Berarti Allah SWT masih baik sama Mbak Mimin dan Naya, Ma. Mbak Mimin masih dikasih kesempatan untuk tahu hal yang sebenarnya. Mama ingetin ya sama kalian berdua, kalau kalian udah punya anak nanti, jangan pernah kasar sama anak sendiri. Apalagi sampai mau nuker anak demi uang. Aduh, jauh-jauh deh. Anak itu adalah perhiasan. Perhiasan yang diberikan oleh Allah. Anak itu adalah titipan amanah dari Allah. Dia juga adalah, apa ya, buat orang tuanya itu sebagai penyejuk perasaan, hati, pikiran, semuanya deh. Iya kan? Tuh kan ya, kamu denger tuh. Ih, kok aku sih? Udah, gak usah saling salah-salahan. Nanti abis ini mama mau jenguk Mimin ah. Biar bagaimanapun dia kan udah pernah bantuin di rumah ini. Kasihan dia pasti terpukul deh gara-gara perbuatannya. Iya, Ma. Maafin Ibu, Nak. Semakin hari semakin parah kondisinya. Sekarang aja diajak ngobrol susah.
Sejujurnya, saya sangat sedih, Mbak. Yang sabar, Mas Bagus. Kita kan bisa ambil pelajaran dari kasus Mimin ini. Ini teguran buat Mimin. Dan semoga aja dia cepat sembuh dan bisa segera memperbaiki dirinya. Terima kasih ya, Mbak Rati, nasihatnya. Sama-sama. Kamu juga mesti tetap kuat. Dan juga tetap rawat Mimin. Biar bagaimanapun kan kalian udah menikah. Mimin ini adalah tanggung jawab kamu. Dan insya Allah, apapun yang kamu lakukan, itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Itu, kenapa kan? Sopinya, aduh. Gue punya kenalan supplier baru yang nawarin telur yang udah kadaluarsa. Nah, kita bakalan untung lebih gede. Bagus dong, Mas. Jadi selama ini, kamu jual telur asin dan telur ayam kampung palsu yang kamu beli dari aku. Ini namanya penipuan. Demi cari keuntungan, kamu rela ngelakuin hal kotor kayak gini. Itu urusan gue, tanggung jawab gue. Hah? Maaf, Bang Daus. Keselok gue. Selek. Minum. Oh, iya. Enak kan? Iya, enak. Bang Daus. Enggak, Mas, aku gak mau kayak gitu lagi. Diam. Sakit.